Saya rasa ini yang seperti mana yang telah diumumkan oleh pengerusi PM sendiri bahawa cadangan kerajaan untuk menghapuskan. Pengumuman nak mansuhkan tu pun kita dah setuju. Kabinet perlu ada satu pendirian yang jelas. Kalau seorang kata setuju, seorang kata tak setuju, walhal ini telah dijanjikan oleh Perdana Menteri, saya rasa kita tetap pegang kepada apa yang telah diumumkan. Jadi MCA setakat ini masih lagi pegang kepada apa yang telah diumumkan dan sepatutnya direalisasikan dalam tempoh terdekat.